Inilah dia kuih bakar pandan saya yang dah siap. Ha, tengok tu, nampak sangat menyelerakan. Rasanya pun tak manis sangat. Ha, bau harum air daun pandan sangatlah sedap. Nak tahu macam mana cara membuatnya? Jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Hari ni saya nak kongsikan macam mana nak buat kuih bakar. Maklumlah masih musim raya ni. Dan cuti panjang. Budak-budak pun ada kat rumah. Memang saja untuk buat makan-makan. Nak makan kuih raya je dah jemu. Jadi kita buatlah kuih bakar ni untuk cemil-cemilan. Jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat kuih bakar pandan ni. Memang sangat sedap rasa dia. Dan kalau kita guna air pandan, lagi wangi dia punya aroma kita punya kuih. Okay, saya gunakan satu cawan gula pasir. Kalau nak gunakan satu suku pun boleh. Saya gunakan 1.5 cawan tepung gandum. 1 TSP, lebih kurang 1 TSP garam. 1 sudu besar tepung custard dan 1 sudu besar tepung hong kui. Kalau tak ada tepung hong kui ni, boleh gunakan 2-2 tepung custard. 3 biji telur. 1 cawan santan pekat. Boleh gunakan santan kotak atau santan fresh. Hari ni saya gunakan santan fresh. So, kita gunakan 2 cawan air pandan. Ambilkan dalam 3-4 lai. Blender kasar, jangan blender halus. Blender kasar je kita punya pandan dan kita tapiskan, kita ambil air dia. Tak perlu blender terlalu halus. Kemudian saya gunakan 2 sudu besar margarin yang dah dicairkan. Bijan untuk tabur di atasnya jika suka. Dan juga saya gunakan 1 TSP esen vanila. Dan perwarna hijau untuk menambahkan lagi dia punya color dia jika kurang. Jika perlu kita tambahkan lagi pewarna hijau. Tetapi kalau kita pakai ke air pandan ni, memang color dia tak cukup hijau. Jadi kita kena tambahkan pewarna hijau. Okay, jom kita tengok macam mana cara mengadun kuih bakar pandan yang sangat mudah dan sedap. Lemak berkrim ni. Jom. Okay, ni saya dah letakkan air daun pandan, gula. Kemudian saya akan tapiskan. Budakkan telur, kemudian kita tapiskan. Kemudian kita masukkan tepung jagung. Dan kita masukkan kita punya tepung gandum kita berserta garam. Dia mudah sangat. Kita masukkan semua sekali dalam blender dan kita blenderkan dia. Kita masukkan kita punya margarin. Dan kita akan blenderkan dia sekejap. Saya akan letakkan kita punya santan tadi. Santan kita belum letakkan. Kita letakkan santan. Kemudian kita letakkan esen vanila. Kita kacaukan dan kita akan tambahkan pewarna hijau. Sebelum mula membakar, saya panaskan dulu acuan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit dengan api 180 darjah. Lepas tu saya sukatkan adunan ni ke dalam jug dapat berapa ml, saya bagikan kepada 3. Setelah 10 minit saya angkat ke acuan, saya sapukan margarin di celah-celah dia punya bunga tu. Saya sapukan margarin, kemudian saya letakkan sedikit margarin dan saya letakkan
Bijan, saya bakarkan balik acuan saya ni selama 10 minit. Ha, dia nak biar betul panas ya. Kalau tak nanti dia melekat, susah kerja kita. Hari ni saya gunakan acuan nombor 1. So, dia agak tebal sikit. So, cuma dapat 3 ya. Kalau saya gunakan acuan yang nombor saiz 2, kecil sedikit, boleh dapat 4. Ha, jadi, hari ni kita cuma dapat 3 saja. Untuk satu adunan, kita dapat 3 keping kuih bakar pecah 8 ni. Kemudian apabila dah cukup panas 10 minit tadi, kita angkatkan kita punya acuan tadi dan kita tuangkan kita punya adunan ke dalam kita punya acuan. Ha. Kita bagikan dia sama cukup. Okey. Kita kurangkan 1 eh, sebab ini macam saya cakap tadi, saya gunakan acuan saya 1 sedikit tebal eh. Kemudian kita masukkan semula ke dalam oven api 180 hingga 200 darjah atas bawah sehingga berubah colour atau sehingga masak. Lebih kurang dalam 40 minit gitu ya. Jika suka bahagian atasnya garing dan sedikit keperangan, ha, letakkan dekat rak atas dan biarkan api atas saja selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Ya. Macam saya suka perang macam ni je dah cukup. Ha, kemudian saya angkat dan saya sejukkan. Bila dah agak sejuk dan suam, baru saya keluarkan daripada acuan. Jangan panas-panas kita keluarkan daripada dia punya acuan ya. Nanti tak cantik, ada yang tertinggal kat dalam. Bila dah agak sejuk, saya keluarkan daripada acuan. Ha, dan saya susun dekat atas bekas ni eh. Ha, nampak cantik. Kalau nak berniaga, boleh masukkan kat dalam bekas transparent yang memang saiz dia. Bila kita susun dekat dalam bekas tu, memang sangat cantik eh. Boleh open order ataupun jual masa musim Ramadan atau untuk jualan sarapan pagi. Sangat sesuai. Inilah dia kuih bakar saya yang dah siap ya. Saya dah potong. Ha, ni panas-panas lagi suam-suam ni. Ha, memang sedap kita minum dengan teh oh, eh. Ataupun milo panas ni. Sangat sedap. Ha, nampak pun cantik kejadian dia. Ha. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Eh. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Ha, tengok tu. Bijan dia pun garing. Dan rasa dia sangatlah harum ya. Eh, sebab kita gunakan air pandan. Ha, jadi dia punya bau dia sangatlah wangi. Lepas tu dia tak berapa manis. Ha, memang saya ni tak suka manis. Pada saya memang dia punya rasa dia ni memang rasa manis dia memang pas eh. Perempuan boleh cuba buat dekat rumah untuk minum petang. Lagi-lagi PKP ni tak boleh ke mana-mana. Ha, buatkan anak-anak dan suami untuk minum petang atau sarapan pagi eh. Sekianlah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap bermanfaat buat semua. Akhir kata, selamat mencuba. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Maaf kalau ada kekurangan dari pihak saya dari segi tutur bicara atau tata bahasa. Sampai berjumpa lagi. Bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye-bye.